10. Perhatikan gambar di samping, atau sekarang sudah saya pindah di bawah ini ya. Diketahui segitiga ABC, A, B, C. Siku-siku di B, ini sudah ada tandanya merah ini. Dengan panjang AC 40, ini adalah 40 cm. BC 24 cm. Dan titik D terletak pada AB, ya, sedemikian sehingga CD 25, ini adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AD, ya, ini panjangnya berapa? Saya simbolkan X, ya. Oke, sekarang yang jadi masalah, bagaimana cara ngitungnya X? Nah, yang bisa kita ketahui sekarang adalah panjangnya ini, panjang dari AB. Kita hitung dulu. Jadi AB kuadrat dari A ke B ya. Ini adalah segitiganya adalah 24 dan 40 ini ya. Nah, adalah 24 kuadrat tambah 40 kuadrat. Kita cek dulu apakah ini triple. Ini 40 kalau dibagi 4 dapat 10. Ini 24 dibagi 4, 6. Nah, ini triple. Ya, triple. Kalau kita bagi 4, ya, ini dapat 10. 10 kita bagi 4 lagi, dibagi 2 adalah 5. Ya, jadi bagi 8. Ya. Jadi 40 dibagi 8 sama dengan 5. Kalau ini 24 ya dibagi 8. 24 dibagi 8 sama dengan 4. Ya, ini 5 4 ini pasti 3 AB-nya. Ya, jadi kita pakai Pitagoras, ya pakai triple aja ya. Jadi segitiga ini ya, ini kita punya triple Pitagoras 3, ini 4, ini 5 ya. Kalau masing-masing kita kalikan dengan 8 ya, masing-masing kali 8 ini dapat 40 ya. Ini kalau kalikan 8 dapat 24, berarti ini kalau kalikan 8 dapat 3 kali 8 ini adalah ini kali 8 bagi 8 sama dengan 4. Ya berarti 24 bagi 3 ini, maaf, ini 3. Ya, ini 24 bagi 8 ini 3. Nah, berarti di sini ini yang 3 ya. Ini yang 3, ini yang 4. Nah, kita balik aja biar enak. Nah, 4 kali 8 ini adalah 32. Nah, kalian bisa melanjutkan ini ya. Nanti ujung-ujungnya pasti AB-nya adalah 32. Jadi nanti 24 kuadrat kalian tambahkan dengan 40 kuadrat, habis itu hasilnya kalian akarkan aja 32 nanti. Ya. Nah, langkah kedua sekarang. Sekarang di sini AB sudah kita ketahui ini adalah 32. Yang kita tanyakan adalah AD. AD kita cari DB dulu. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini 24, ini 25. Ini triple juga. Ya, kalau tidak salah ini 7. Coba aja kita buktikan ya. DB kuadrat ini sama dengan 25 kuadrat karena miringnya 25 ya, dikurangi 24 kuadrat. Nah, kita efektif pakai rumus yang saya berikan di soal nomor 1 ya. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat. Sambil buka-buka rumus ya. Nah, ini bisa A plus B ya, A min B ya. Ini bisa 25 plus 24 dikali 25 min 24. Nah, ada saatnya kita pakai ini, ada saatnya enggak. Mana yang membuat mudah ya kita pakai ini gitu aja ya. 24 dan 25 kan dekat ya.
25 tambah 24 adalah 30, 49. Ya, dikali 25 dikurangi 24 adalah 1. 49 kali 1 adalah tetap 49. Dan ini adalah DB kuadrat. Maka DB-nya kalau diakarkan, DB sama dengan 7. Nah, ini 7. Nah, yang ditanyakan X. Maka dari gambar ini jelas. X sama dengan 32 dikurangi 7. Ya, jadi ini ada 25. Ya, baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 10. Iya, ada yang kurang. Satuannya sentimeter. Nah, selalu ya, kalau di soal ada sentimeternya, kasih satuan ya, sentimeter. Baik, ini pembahasan nomor 10.